Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah hari ini saya menerawang Gala Sky yang Pak Dodi tetap ngotot dan kekeh untuk tes DNA Gala. Pak Dodi ragukan Gala Sky anak dari Bibi Andriansah. Malah Pak Dodi dukung bahwa Gala Sky mirip dengan Profesor Bambang. Nah, bagaimana perasaan keluarga Haji Faisal dan apa yang akan dilakukan keluarga Haji Faisal terhadap ya Pak Dodi yang ragukan bahwa Gala ya anaknya Bibi Andriansah tapi lebih mirip ke Profesor Bambang. Kalian penasaran? Mari kita lihat. Gala Sky, Pak Dodi tetap ngotot dan kekeh untuk tes DNA Gala dan meragukan bahwa Gala anaknya Bibi Andriansah. Ya, Pak Dodi meragukan. Tapi Pak Dodi malah dukung kalau Gala lebih mirip ke Profesor Bambang. Nah, apa maksud Pak Dodi dan apa tujuan Pak Dodi serta apa yang akan dilakukan keluarga Haji Faisal? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Five of Wands. Kita lihat di sini. Ada 5 orang yang sedang berseteru. Saya melihat dengan mata batin saya. Ini akan menjadi keributan baru antara keluarga Pak Dodi dan Haji Faisal. Ya, yang Pak Dodi tetap ngotot dan kekeh untuk tes DNA Gala dan meragukan bahwa Gala Sky ya anak Bibi Andriansah. Malah Pak Dodi lebih dukung Gala mirip dengan Profesor Bambang. Kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah Five of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang mengambil 3 buah pedang dan meninggalkan 2 pedang di belakangnya dan ada 2 orang yang bersedih. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini ada kesedihan yang dirasakan keluarga Haji Faisal. Ya, terkait Gala yang Pak Dodi tetap ngotot untuk tes DNA Gala Sky dan meragukan bahwa Gala anaknya Bibi Andriansah. Kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah Two of Wands. Kita lihat di sini. Ada seseorang yang memegang bola dunia dan memegang satu tongkat di sampingnya serta satu tongkat lagi dibiarkan. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini Pak Haji Faisal. Jika ya keputusan Pak Dodi sudah bulat dan mau mempermasalahkan hal ini, Pak Haji Faisal saya lihat ya akan ikut. Oke. Kengototan Pak Dodi untuk bisa tes DNA Gala. Oke, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, apa sebenarnya harapan Pak Dodi dengan tes DNA Gala ini? Oke. Kenapa Pak Dodi masih meragukan bahwa Gala yang kita tahu anaknya Bibi Andriansah? Tapi kenapa Pak Dodi tetap kekeh dan ngotot untuk tes DNA Gala? Mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini. Ada malaikat yang ya memiliki 2 sayap. Malaikat ini memegang 2 buah cups ya yang berisi air. Kemudian di belakangnya ada taman yang sangat indah. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah, padahal kita tahu ya, Vanessa selalu dibersami oleh Bibi Andriansah. Dari ya pacaran, menikah hingga akhir hayat hidupnya. Tapi Pak Dodi ya masih saja meragukan hal ini. Kita buka kartu kelima yang keluar adalah Queen of Pentacle. Kita lihat di sini ada ratu memegang 1 buah koin. Ratu ini duduk di singgasana. Nah, di belakangnya ada ya taman yang sangat indah. Saya melihat dengan mata batin saya. Saya lihat di sini ya Vanessa juga ya kalau masih ada sangat menentang tentang tes DNA Gala Sky ini. Tentang Pak Dodi yang meragukan bahwa Gala Sky yang kita tahu anaknya Bibi Andriansah. Kita buka lagi kartu keenam yang keluar adalah Nine of Swords. Kita lihat di sini ada seseorang yang terbangun dari tidurnya. Di sampingnya ada 9 buah pedang. Saya melihat dengan mata batin saya.
ya, sangat merasa tertekan. Ini yang dirasakan keluarga Aziz Faisal. Oke. Keributan-keributan baru dimunculkan Pak Dodi. Gorengan-gorengan baru. Dari ya, tes DNA, pemindahan makam, bahkan kemarin sempat ya, kebucinan antara Fuji dan Torik pun dipermasalahkan. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, akankah tes DNA ini terjadi? Yang diharapkan Pak Dodi ini terjadi, malah Pak Dodi ya sebut Gala Sky mirip dengan Profesor Bambang dan meragukan Gala Sky anak dari Bibi Andriansah. Kita buka lagi kartu ketujuh yang keluar adalah King of Cups. Kita lihat di sini ada raja memegang satu buah cup dan satu buah tongkat. Di depannya ada gelombang. Saya melihat dengan mata batin saya, apapun yang terjadi, Aziz Faisal ya, tetap mencintai Gala, tetap menyayangi Gala dengan sepenuh hatinya. Ya, Pak Aziz Faisal siap pasang badan dengan ya keributan-keributan yang ya dimunculkan oleh Pak Dodi. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah Nine of Pentacle. Kita lihat di sini ada ratu memegang seekor burung, di belakangnya ada 9 buah koin. Saya melihat dengan mata batin saya, bukan hanya Pak Aziz Faisal yang ya sangat gerah dan marah. Ya, istrinya juga ya, Ibu Dewi, bundanya Fuji juga sangat marah dengan apa ya jalan pikiran Pak Dodi. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Ace of Pentacle. Kita lihat di sini ada koin yang keluar dari langit. Saya melihat dengan mata batin saya. Nah, ini dia ya. Dari segala keributan ini, kekisruhan ini, ada hal materi. Oke. Okay? Yang ya akan didapatkan dari keributan-keributan ini. Yang kita tahu kini ya Pak Dodi mulai diundang-undang lagi ke media-media. Ya. Oke. Okay. Nine of Swords. Ada tekanan yang dirasakan oleh keluarga Aziz Faisal dengan keributan-keributan yang dimunculkan lagi ini. Queen of Pentacle. Ya, tentunya kalau Vanessa masih hidup, Vanessa sangat menentang hal ini. Ya. Dengan Pak Dodi meragukan bahwa Gala anak ya dari Bibi Andriansah, Pak Dodi meragukan. Tak habis pikir, kita tahu Vanessa dan Bibi dari pacaran, menikah hingga Vanessa hamil dan melahirkan. Vanessa selalu dibersamai oleh Bibi Andriansah. Tapi saya lihat di sini ya, dengan kengototan Pak Dodi ini, ya Pak Faisal ya tak bisa berbuat apa-apa. Oke? Okay. Pak Faisal, ya, jika ada keputusan tertulis dari ya pihak yang berwajib untuk bisa tes DNA Gala, maka Pak Aziz Faisal akan mengikutinya. Five of Swords, ada rasa sedih yang dirasakan keluarga Aziz Faisal. Kenapa keributan ini tak kunjung usai? Bukan hanya itu, para ya warganet juga ya, banyak yang merasa geram dan gerah dengan berita-berita ini dimunculkan lagi. Ya. Ini Gala mau dites DNA karena Pak Dodi masih meragukan. Eh, yang kita tahu Gala ini anaknya Bibi Andriansah, tapi Pak Dodi ini meragukan. Malah Pak Dodi sebut dan dukung Gala mirip dengan Profesor Bambang. Nah, menurut kalian gimana? Oke? Boleh komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal melihat dengan mata batin.